Tak hanya Lesti Kejora, empat artis ini juga melangkahi kakaknya saat menikah. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar kerap mencuri perhatian. Kisah asmara keduanya selalu dinantikan oleh publik. Terlebih kini keduanya akan segera melangsungkan pernikahan. Pada Minggu 13 Juni lalu, pasangan ini baru saja melangsungkan acara lamaran yang digelar secara mewah. Kendati telah membagikan momen lamaran, pasangan ini belum mau membocorkan kapan tanggal pernikahannya. Terkait rencana pernikahan Lesti Kejora diketahui memiliki kakak laki-laki yang belum menikah. Hal ini tentunya membuat Lesti harus melangkahi kakaknya untuk menikah terlebih dahulu. Lesti pun berencana memberikan hadiah pelangkah untuk kakaknya. Namun kakak Lesti tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia memang belum berencana untuk menikah. Ternyata tak hanya Lesti Kejora, beberapa artis ini juga melangkahi kakaknya untuk menikah terlebih dahulu. Berikut rangkumannya. Nisha Ahmad. Nisha Ahmad menikah pada 31 Januari 2009. Pernikahannya dengan Andika Rosadi tersebut melangkahi sang kakak Raffi Ahmad. Pada 2009, Raffi memang belum menikah. Ia tak masalah adiknya menikah terlebih dahulu. Bahkan Raffi baru menikah pada 17 Oktober 2014. Zaskia Adia Meka. Zaskia Adia Meka menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Zaskia menikah dengan Hanung Bramantyo pada tanggal 14 September 2009. Ia merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Zaskia melangkahi sang kakak Tasya Nur Medina. Kakaknya pun tak masalah ketika Zaskia menikah terlebih dahulu. Namun tak berselang lama sang kakak juga melangsungkan pernikahan. Marcel Chandrawinata. Marcel Chandrawinata juga melangkahi sang kakak Nadine Chandrawinata untuk menikah terlebih dahulu. Ia menikah dengan Priscilla Desi pada 24 November 2017. Nadine pada saat itu tak mempermasalahkan dilangkahi adiknya. Selang satu tahun Nadine pun menikah dengan Dimas Anggara pada 5 Mei 2018. Aisyah Harani. Adik Syahrini menikah terlebih dahulu pada 5 Mei 2012. Aisyah Harani memilih melepas masa lajangnya dengan Jevi dan mendahului sang kakak. Syahrini tak mempermasalahkan ketika sang adik menikah terlebih dahulu. Berbeda dengan yang lain, Syahrini mendapatkan uang pelangkah, sejadah, dan mukena. Syahrini menyusul adiknya melepas masa lajang pada 27 Februari 2019 dengan dipersunting Rino Barak.